pagi adik-adik. Selamat pagi. Iya, senang ya berjumpa lagi sama adik-adik di rumah. Kita boleh sama-sama mau beribadah lagi hari ini. Hari ini Lose Mira ditemani dengan Lose Caca. Lose Caca dan Cici Feli. Cici Feli. Kita bersyukur ya hari ini kita sama-sama mau beribadah. Nah, sebelum kita beribadah kita sama-sama mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan sukacita kepada kami. Kami mau beribadah, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Lose sekarang mau tanya ya, Allah kita itu besar atau kecil ya? Besar atau kecil? Besar. Besar sekali ya, Allah kita itu besar, kuat dan perkasa. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, yang di rumah juga. Kita nyanyikan sama-sama Allahku besar. Ikutin Lose ya untuk gerakannya. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi dia. Haha, Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi dia. Haha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Haha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Haha, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Haha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Haha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Haha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Haha. Oke, kita bersyukur ya adik-adik ya, Allah kita begitu besar. Nah sebentar, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita sama-sama mau menaikkan pujian. Yesus sayang padaku. Yang pertama kita nyanyikan dulu dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua kita akan nyanyikan dalam bahasa Inggris ya adik-adik ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, desire. Jesus loves me, desire. Yes, Jesus loves me.
pagi adik-adik semuanya, kita ketemu lagi di dalam sekolah minggu GKBJ Cengkareng. Mari kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan firman-Mu bisa menolong kami sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang tahu bagaimana menolong saudara kami, menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, firman Tuhan hari ini ya kita ambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6. Saya bacain ya, dari Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama dan ayat yang kedua. Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, adik-adik, Rasul Paulus di dalam suratnya ini mengajarkan bagaimana sebagai anak Tuhan kita mesti saling tolong-menolong. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Galatia karena jemaat di sana ternyata mereka sering berantem. Ya, antara jemaat yang berasal dari Yahudi dan mereka yang berasal dari Yunani. Padahal mereka sama-sama pengikut Tuhan. Mereka itu saling mengecek, saling menjatuhkan, saling tidak peduli dengan sesama dan yang lainnya. Akhirnya membuat mereka hidup di dalam ancaman perpecahan pada mereka sama-sama anak Tuhan. Bayangkan adik-adik, ya, hidup bersama-sama dalam suasana seperti itu pasti tidak enak, pasti tidak nyaman, ya. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk saling menolong sesama, terutama saudara kita sendiri, koko adik, ya, itu mesti kita lakukan. Ah, adik-adik, langsung mau cerita tentang satu cerita fabel, ya. Fabel itu artinya cerita hewan yang bisa ngomong. Ini hanya cerita, ya. Ini cerita antara tikus dan kancil. Nah, suatu hari si kancil itu mendengar ada tangisan yang berasal dari sebuah lubang. Ternyata setelah dilihat ada seekor tikus yang terperangkap jatuh di lubang itu. Maka si kancil itu kemudian melihat ke bawah, kemudian dia, ngapain lu di bawah? Tanya kancil tapi dengan nada yang ngeledek. Kemudian sang tikus itu bilang, tolongin sang pacil, ya saya jatuh nih, gak bisa keluar dari lubang ini, teriak si tikus. Makanya kalau jalan tuh lihat-lihat napa, hati-hati kalau jalan, kancil makin meledek si tikus. Dengan nada yang sedih, tikus itu mengatakan, iya, aku salah. Kamu mau nolongin aku gak? Nah, kemudian si kancil bilang begini, nolong kamu buat apa? Ya. Nah, kemudian si tikus bilang, ya mungkin saja suatu hari nanti gantian saya bisa nolongin kamu, Cil. Nah, tapi kemudian si kancil mengatakan, badan kau saja kecil begitu, mau belagu nolong aku segala. Tapi ya sudahlah, kini aku tolong kamu keluar dari lubang ini. Kau naik ke punggungku ya. Nah, kemudian si kancil itu turun ke lubang dan melompat keluar dari lubang itu bersama-sama dengan si tikus.
setelah mereka berada di atas, si tikus itu bilang, "Wah, makasih ya Cil ya. Suatu hari nanti, moga-moga aku bisa membalas kebaikanmu ini." Nah, kemudian Cici bilang, "Ah, sudahlah, lupakan saja." Ya. Adik-adik, kemudian waktu berjalan, kemudian beberapa minggu kemudian, tikus itu mendengar ada suara tangisan. Ternyata si Kancil yang menangis. Maka waktu tikus melihat si Kancil itu, dia bilang, "Kenapa lu, Cil?" Ya, sambil senyum-senyum. Si Kancil ngomong, "Iya nih, saya kena jerat sama tali perangkapnya Pak Tani. Jadi saya nggak bisa kemana-mana nih. Tolong aku, Cil. Tolong aku, tikus." Ya, kata si Kancil dengan sedih. Tikus pun makin tersenyum. Ya, kemudian si tikus bilang, "Tuh kan, sekarang saya bisa menolong kamu, Cil." "Nolong bagaimana? Badanmu kecil, mana bisa menolong?" kata si Kancil ya. Tapi jawab si tikus, "Hehehe, kamu lupa ya Cil, saya kan binatang pengerat. Gigiku itu bisa menggigit, memutuskan tali yang menjerat kakimu itu. Sehingga kamu bisa bebas, Cil." Nah, adik-adik, bukankah ini satu gambaran tentang apa yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita? Kita hidup bersama-sama dengan orang lain dan saling membutuhkan. Kita mesti saling menolong. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 2 tadi. Rasul Paulus bilang, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu." Saling menolong akan membuat hidup penuh kedamaian. Itu membuat hidup menjadi menyenangkan. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat bagaimana si Kancil yang sudah ditolong oleh si tikus, sekarang dia berubah menjadi suka menolong. Sehingga setelah itu dia sering menolong orang lain. Ya, menolong temannya. Mari kita lihat videonya. Sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. "Hai bebek, asik sekali kamu berenang." "Ah, iya kancil, air di sini sangat segar." Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. "Selamat pagi kancil." "Selamat pagi berang-berang." "Sedang jalan-jalan kancil." "Iya kura, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan." Dan ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang terperosok masuk ke lubang. Mereka tidak bisa keluar karena tanah itu terlalu tinggi bagi mereka untuk dilompati. "Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian." Kancil pun masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. "Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini." Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung kancil. Dengan mudahnya, kancil membawa keluar anak-anak ayam dari dalam lubang. Setelah keluar dari lubang, kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama. "Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na." Tak begitu lama, Kancil melihat seekor induk ayam yang terlihat bingung. "Nampaknya ibu kalian sedang mencari kalian. Hai induk ayam, sepertinya kau mencari anakmu. Mereka tadi terperosok.
Lalu aku membantunya keluar. Oh, anak-anakku. Nah, turunlah prajurit-prajurit kecil. Mereka pun turun satu persatu dari punggung Kancil. Induk ayam senang telah ditolong oleh Kancil. Terima kasih, Kancil. Makasih, Tuan Kancil. Sama-sama. Jaga mereka baik-baik. Sampai jumpa. Dadah. Hati-hati, Tuan Kancil. Bagaimana, adik-adik? Bukankah hidup saling menolong itu indah, kan? Kita harus saling menolong antara kakak dan adik, antara kita dan teman kita, antara kita dan sesama kita. Ah, maksud mau cerita satu kisah tentang kakak adik yang saling membantu. Ah, adik-adik membantu sesama, apalagi itu saudara kita, pasti akan membawa berkah dalam hidup kita. Ditambah dengan ketulusan, kita pun akan selalu mendapatkan bantuan dalam berbagai wujud kebaikan. Adik-adik, di sebuah desa kecil tinggal dua orang kakak beradik yang hidup berdampingan dengan rukun dan bahagia. Untuk menghidupi kehidupan mereka, mereka saling bantu menanami satu-satunya ladang yang ditinggalkan sebagai warisan terakhir orang tua mereka. Dengan penuh ketelatenan, mereka selalu mendapatkan hasil yang dibagi rata satu sama lain. Tahun demi tahun berlalu, sehingga suatu kali sang kakak itu kemudian menikah dengan perempuan dari desa di sebelah. Nah, tapi mereka tetap bahu-membahu, mereka menjadi keluarga yang bahagia, mereka tetap saling bantu di ladang. Istri sang kakak itu juga selalu membuat makanan dan minuman buat mereka berdua. Sementara itu hasil panen mereka tetap bagi rata untuk berdua. Nah, suatu hari di saat malam si adik itu lagi merenung. Kemudian dia berpikir rasanya kurang adil jika mereka sama-sama dapat jatah yang rata. Padahal si kakak itu sudah punya tanggungan keluarga, sudah bukan sendiri, tapi sekarang berdua dengan istrinya. Sementara si adik itu baru hidup seorang diri di rumah yang kecil pula. Karena itu ketika malam itu ya sudah larut, maka si adik itu diam-diam membawa satu karung hasil panen yang menjadi jatahnya untuk dibawa ke rumah kakaknya. Begitu seterusnya setiap kali panen, selalu saja ia membawa satu karung untuk diberikan secara diam-diam ke rumah kakaknya. Bulan demi bulan berlalu, hal itu terus dilakukan sang adik. Tapi anehnya, setiap kali dia memberikan satu karung hasil panen, cadangan hasil panen di rumahnya itu tidak pernah berkurang. Kan mestinya kalau dia kasih ke kakaknya berkurang satu karung, tapi tidak pernah. Maka dia juga bingung, dan itu baru disadari setelah beberapa waktu berlalu. Nah, itu kejadiannya suatu malam saat dia hendak mengirimkan satu karung panen yang dia dapat. Sang adik itu kemudian berpikir, saya ngambil jalan yang berbeda dari jalan biasanya. Tanpa diduga, di sebuah jalan sempit dia berpapasan dengan seseorang yang membawa karung juga. Hampir saja dia mengira orang itu adalah orang yang hendak mencuri hasil panen di rumah kakaknya. Namun setelah mereka berdekatan, ternyata yang dijumpai justru kakaknya sendiri. Mereka pun saling terpana, ya, mereka enggak menduga. Ternyata saudara itu satu sama lain sedang mengangkat karung hasil panen. Ketika kakak itu melihat adiknya, kakak itu bilang, "Dik, apa yang kamu lakukan malam-malam begini?" Adiknya tanya, "Kakak sendiri sedang apa?" Ya, kesulitan berkata-kata, kakaknya itu ngomong begini, "Dik, aku itu sebenarnya merasa tidak enak dengan kamu.
Setiap kali kamu pasti selalu membantu kakak di ladang. Kamu bekerja keras. Rasanya tidak adil jika hasil panen kita itu setiap kali dibagi rata. Karena itu kakak memutuskan untuk membawa satu karung panen ini untuk aku berikan kepadamu. Kakak berharap dengan kantong panen yang lebih banyak, kamu bisa hidup lebih enak dan begitu pula bisa menata hidup lebih baik. Nah, kemudian kakaknya tanya, kamu sendiri ngapain? Apa yang kamu lakukan malam-malam begini? Adik itu mengatakan, kak, rupanya kita itu punya pikiran yang sama. Kakak kasihan melihat aku, sedangkan aku juga kasihan melihat kakak dan istri kakak. Harusnya memang kakak menerima lebih banyak karena sudah ada tanggungan, sudah berkeluarga. Sedangkan aku masih sendiri. Karena itu setiap panen aku selalu membawakan satu kantong untuk kuberikan kepada kakak, saya taruh di lumbungnya kakak. Saudara, adik-adik, rupanya kedua kakak beradik itu tak hentinya saling menyayangi. Pengorbanan mereka untuk saudaranya itu ternyata langsung berbalas kebaikan pula. Karena itu kita mesti ya belajar untuk saling menolong. Mesti pun ya, meskipun karung kantong ya panennya adik itu berkurang, tetapi waktu dia memberi ternyata jumlahnya tetap selalu sama karena mereka saling memberi. Melihat hal itu ya, mereka pun saling berpelukan, menangis haru. Ternyata persaudaraan mereka sangat tulus sehingga bisa terus saling mendukung dan membantu satu sama lain. Adik-adik sekalian, kisah kakak beradik tadi setidaknya bisa kita maknai bahwa rasa kasih sayang tulus dan ikhlas akan selalu membawa kebaikan dan kebahagiaan bersama. Meskipun mereka terpisah dari orang tua, keduanya bersaudara itu selalu komitmen untuk membantu satu sama lain. Warisan yang diberikan orang tua pun menjadi warisan yang benar-benar bermanfaat. Dengan kondisi tersebut, keduanya akan selalu memetik manfaat yang maksimal dari kebersamaan mereka. Melihat dari kisah itu, kita bisa bercermin. Sudah selayaknya, kita juga selalu memupuk semangat persaudaraan, mau saling menolong karena kita saling mengasihi. Bukan hanya dengan saudara yang sedara dengan kita, ya, koko atau adik kita, tapi juga dengan orang-orang yang terdekat. Dengan saling mengasihi dan saling menolong, maka kita mendapatkan harmonisasi kehidupan yang bisa membawa kita pada kebahagiaan. Itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, kita mesti saling bertolong-tolongan. Mari adik-adik, kita kembangkan sikap saling menghargai, saling mendukung, saling menolong antara sesama dengan dan sekitar kita. Dengan itu semua, maka kedamaian dan kebahagiaan sejati akan menjadi milik kita. Mulailah dengan saling menolong antara kakak dan adik. Ya, Rasul Paulus bilang, ya, kalau ada saudara kita kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin dia ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya, kalau kita melihat saudara kita ada melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak benar, maka kita pun harus mau langsung mengingatkan dia kalau apa yang dilakukan itu salah, sehingga dia bisa melakukan apa yang baik dan benar. Kita diingatkan kalau itu tidak baik, tidak benar, maka kita mesti mengingatkan saudara kita. Itulah bentuk cara kita menolong, menolong kakak, menolong adik, ya, ataupun menolong sesama kita.
ataupun kita memberikan bantuan yang mereka butuhkan. Itu wujud dari tolong menolong. Maka firman Tuhan mengatakan, bertolong-tolonglah satu sama lain. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, yang melakukan firman Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Adik-adik, mari kita bersama-sama melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Tuhan berkati kita, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih karena kami sudah belajar firman-Mu, kami pun mau bertolong-tolongan. Karena kami ingin melakukan apa yang firman Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, supaya kami bisa memulainya menolong sesama kami, menolong saudara kami, sehingga kami saling Tuhan memberkati melalui pertolongan yang kami berikan kepada orang lain. Terima kasih Bapa, dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sampai bertemu lagi di sekolah minggu kita minggu depan. Bye. Nah adik-adik, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita sama-sama merasakan bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah dan tidak pernah berubah selama-lamanya ya. Oke, yuk sama-sama kita nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, singa saja. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Nah kita bersyukur ya adik-adik ya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah selama-lamanya. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini, yuk sama-sama kita mau mengakhirinya dengan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah menyelesaikan segala ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, sebentar kami akan mengakhirinya, kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, agar kami bisa berkumpul lagi untuk ibadah sekolah minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dadah semuanya. Bye. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.